Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi posko pengungsi erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Desa Kobasoma, Flores Timur, NTT. Ya, Panglima menyerahkan bantuan sembako untuk para pengungsi. Ya, Panglima TNI menyapa dan berdialog dengan para pengungsi di tenda pengungsian. Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan akan membangun tenda pendidikan untuk anak-anak agar tetap bisa bersekolah meski terjadi bencana alam. Hingga Rabu pagi, Gunung Lewo Tobi laki-laki masih terus erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter dari mulut kawah. Sembako dan sebagainya mereka obat-obatan mudah-mudahan semuanya cepat pulih dan Menteri Perumahan juga pemerintah nanti akan membuatkan huntara ya sekarang sedang dicek tanahnya status tanahnya supaya tidak masalah nanti setelah huntara mantap dan sebagian besar masyarakat siap untuk pindah ke lokasi ke tempat yang sudah disiapkan.